nyobain mie Jilbil. Teh Emil di Garut. Teh Emil. Hai guys, jadi ini tuh aku mau ke tempat makan mie jebel di Garut. Jauh-jauh dari Jakarta ke Garut cuma mau makan mie jebel. Tuh, lihat deh effortnya tuh bener-bener yang masuk gang-gang kecil gini guys. Jadi warungnya itu ada di pojokan gang kecil tuh dia tuh guys. Nih dia tempat gang terakhirnya tuh, ada plangnya gitu. Nih tempatnya tuh. Jadi tuh menu-menunya nih tertera di sini, harganya murah-murah banget. Tapi yang pasti pedes nampol sekali. Nih tuh, aku pesennya yang level 1 guys karena takut kepedesan. Aku pesen yang mie jebel spesial, isinya tuh ada kayak baksonya 2, ada juga acinya, ada juga ceker sama tahunya tuh. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba dulu ya guys. Aduh, cobain kayak pengen rasanya, takutnya bibir jadi jebel. Ini tuh kayak mie nyemek gitu guys, jadi udah gak pakai kuah, jadi kayak basah-basah gitu tuh, lihat ya. Agak-agak licin ya mie-nya, tapi ini aduh wah mantep banget ya rasa pedesnya. Nih cobain, aku coba ada tahu kuningnya tuh dia. Dijamin bibir jadi jebel guys. Tapi sumpah guys, makan mie jebel ini tuh murah banget deh. Aku aja cuma harga 13.000 loh ini loh. Dapat baksonya 2, juga ada pangsitnya, kerupuk pangsit, tahu ceker sama bakso acinya deh. Bener-bener deh bikin kenyang dan bikin takut juga bibirnya jadi doer. Nah terakhir nih untuk ngilangin pedesnya, aku minum es kelapa nih, jadi biar nggak kepedesan guys. Terus akhirnya juga beli di untuk dibungkus, ternyata ada yang frozennya buat bawa pulang ke Jakarta. Bye bye.